Ngantuk kali ini ya. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar. Tak hanya di backstage, kekiutan Lesti dan Bilar bersama Derry maupun saat mereka berdua duet bareng menyanyikan lagu Menepi, begitu apik dan epic chemistry mereka dapat, perasaan dan jiwa mereka seakan menyatu dan tambah romantis saja. Apalagi dilihat, dipandang, ternyata ada sesuatu yang membuat kita seakan melihat chemistry mereka benar-benar menyatu saat menyanyikan lagu Menepi itu. Ya, suara Bilar yang tak begitu bagus dan kurang menunjang, tetapi tetap penuh perasaan, membuat kekasihnya juga penuh perhatian. Dia mampu mengalah di saat yang tepat, hingga akhirnya dia menukar mikrofonnya dengan mikrofon yang digunakan Bilar. Ya, tentu saja hal itu menjadikan sesuatu di lagu Menepi itu menjadikan lagunya semakin membawa kita ke suasana yang begitu romantis dan indah. Ya, terlihat Bilar mengerti akan isyarat kekasihnya itu dan menggunakan mikrofon yang diberikan oleh Lesti. Ya, sampai sebegitunya Lesti perhatian pada kekasihnya. Mengalah demi cinta, menukar mikrofon itu menandakan bahwa memang benar-benar antara Lesti dan Bilar sudah saling menyatu, sudah satu padu, satu sama lain. Tentu penampilan semalam saat mereka berdua menandakan bahwa mereka sudah saling menerima. Lesti mengalah demi kekasihnya, benar-benar seperti doa yang pernah disampaikan oleh Bilar, keinginannya untuk mendapatkan pasangan yang mengerti keberadaannya. Apalagi saat mereka berpegangan tangan, ya, senyum dan menjiwai lagu itu seakan mereka sama-sama ingin meresapi cinta di antara keduanya. Tentu itulah pemandangan yang tak hanya sebatas di atas pentas, tetapi itu adalah luapan mereka yang membuktikan bahwa hubungan Lesti dan Bilar memang benar-benar luar biasa. Marilah bagi kalian semua untuk selalu mensupport kesayangan kita ini dengan tak henti mendoakan yang terbaik bagi hubungan mereka berdua. Tentu hal itu yang menjadikan kita selalu bertahan untuk mengikuti perkembangan terbaru keuangan terbaper, mulai di backstage hingga di atas pentas di malam Amel semalam. Tentu hal itu membuka tabir dan menepis berbagai isu yang menganggap bahwa hubungan Lesti dan Bilar sebatas hanya settingan belaka, seperti yang banyak disampaikan oleh beberapa orang yang tak suka, orang yang merasa iri, orang yang hanya ingin nyinyir saja baru melihat dan iri atas kesuksesan mereka berdua, sehingga berstatement menyampaikan opini yang tidak-tidak. Tentu
di malam ambyar semalam penyajian pentas. Dan sajian mereka berdua saat berpegangan tangan, saat bermesraan itu menandakan, saat berpandangan memberikan simbol kepada kita tentang hati yang mereka rasakan, yakni lope-lope, ya, saling sayang, saling mengerti, saling mensupport satu sama lain. Tak mau hanya yang satu bahagia, yang satu baik-baik saja, yang satu luar biasa, tetapi yang lain di bawahnya. Artinya Lesti selalu mensupport kekasihnya. Di atas pentas pun ia lakukan, tak hanya di backstage. Ya, mana ada kalau Lesti dan Bilar hanya settingan belaka. Tak mungkin di atas pentas Lesti rela menukar mic-nya dengan mikrofon Bilar. Ya, karena tentu mikrofon itu adalah penunjang penampilan seorang penyanyi. Dan Lesti adalah salah satu penyanyi dan calon diva dangdut Indonesia tentunya. Itu saja kabar-kabar terbaru di hari ini bagi kalian yang masih bersedia tune dan ingin kabar terbaru mengenai mereka, terupdate mengenai Lesti dan Bilar. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan cara yang sangat mudah agar kalian juga bisa setiap saat. Caranya bagaimana? Cukup dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya tentu guys. Karena kabar-kabar terbaru terupdate mengenai hubungan Lesti dan Bilar akan kita sajikan, akan kita berikan kepada kalian tentunya setiap saat, setiap waktu saat mereka atau paparazzi memberikan kabar-kabar terbaru mengenai mereka. Updatean kisah cinta yang penuh penghayatan yang ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa tentunya. Jadi jangan ragu untuk langsung klik subscribe, karena subscribe itu gratis dan tak berbayar. Namun kalian akan mendapatkan update terbaru hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin pasti, makin hari hilal makin nampak menuju hal. Tentu hubungan mereka kita selalu doakan agar baik-baik saja dan diridai oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, moga itu saja yang kita harapkan. Dan juga pesanannya, jangan lupa bagi kalian untuk selalu mendoakan dan berdoa yang terbaik bagi diri kalian dan sahabat serta keluarga kalian. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.